Sementara itu, Perdana Menteri mahu proses pengeluaran pensijilan halal tidak dilengahkan dan kelulusannya dibuat lebih cekap. Pertama, pensijilan, dan memang kita mendapat suatu markah yang tinggi. Tetapi harus diangkat lagi supaya ia menjadi contoh bukan saja dari segi halal, tetapi kecekapannya, penyelidikan yang bermutu dan keupayaan memberi kelulusan yang halal tetapi dengan keadaan yang sangat cepat dan pantas.